besar si AV Cinema. AV Cinema adalah salah satu supporting di sini sebagai salah satu produser. Kalau film itu menjadi aim saya juga. Film memang pasti akan jadi. Mungkin dalam waktu dekat kita sudah mau produksi sama si Andy juga, kita mau produksi beberapa. Target saya adalah tahun depan mungkin bisa 3 judul atau 4 judul film yang akan kita kerjakan. Karena kalau saya suka udah suka musik di judul musik, saya harus masuk film. Dan ekonomi kreatif ini harus saya tahu. Kalau kita bicara masalah major label yang dulu ada Aquarius, Sony dan sebagainya, pasti bubar semua. Banyak sekali semua orang sekarang bisa bikin label. Artinya bahwa kalau menurut saya semua orang juga bisa bikin label. Artinya kekuatannya ada di kekuatan lagu itu. Sehingga masa kalau kita ke genre, sekarang ada genre baru yang saya tahu adalah genre musik indie. Bayangkan saya indie itu indie label independen gitu, tanpa harus dulu kan ada major label, ada independent label. Sekarang justru ketika musik sekarang dibikin indie genre musik. Jadi kalau menurut saya tadi pertanyaannya adalah ketika zaman dulu harus, ya itu proses ketika zaman dulu, sekarang nggak perlu lagi, langsung disikat sama pasar dan kemudian dilempar ke pasar biar pasar yang menilai untuk itu. Jadi menurut saya poin yang ingin saya katakan di sini, masyarakat musik atau mungkin masyarakat musik atau pencinta musik atau mungkin pelaku di industri musik, ya harus berkarya seterusnya sebagainya, karena ini sudah memudahkan sebuah era digital ini. Bahwasanya era digital ini tidak mungkin bisa kita tinggalkan. Musisi lawas, saya soalnya ya ini tadi musisi lawas yang kemudian itu tadi dia tidak mempersiapkan masa tuanya dia ketika pada saat dan biasanya demikian. Nah ini sekarang yang bisa saya omongkan adalah musisi-musisi muda. Sekarang musisi muda yang kemudian lagi populer, dia harus persiapan betul masa tuanya itu bagaimana. Jadi biasanya kalau dia cuma berharap dari cara ngamen saja atau pentas atau konser, ya bagi Tuhan pasti nggak bisa. Dia harus persiapkan entah apapun. Dia bisa berdagang, dia bisa apapun, dia bisa melakukan persiapan ketika masa tua. Karena menurut saya tetap posisi itu lifetime-nya ketika dia dipopuler maksimal cuma 10 tahun. Tidak lebih dari itu. Kalau dia lebih dari 10 tahun itu cuma beberapa saja. Bisa dihitung jari, tetap bisa sukses. Yang lainnya sudah hilang. Ayo segera tonton film Star Syndrome, lucu dan pasti menghibur. Tonton ya, jangan lupa.